guys, selamat datang ke channel Coco Chi. Kali ni Miss Kiha nak cerita tentang ni pula. Jacqueline Victor, power tapi belum ramai yang kenal siapa sebenarnya juara GV9. Segalanya ada di sini. Penyanyi Jacqueline Victor menepati ramalan orang ramai apabila muncul sebagai juara Gegar Vaganza musim ke-9 pada konsert Malam Kemuncak yang bersiaran secara langsung dari auditorium Majlis Bandaraya Shah Alam pada malam Ahad. Kemenangan tersebut sekaligus melayakkan penyanyi yang popular dengan lagu gemilang itu membawa pulang hadiah berupa wang tunai berjumlah RM100,000 beserta trofi. Pasti sahaja penggemar industri seni tanah air akan mengenali Jack setiap kali namanya disebut. Namun mungkin ada di kalangan anak muda yang tidak berapa mengenali identiti wanita berusia 43 tahun ini. Oleh itu, di sini kami akan kongsikan serba sedikit biodata, maklumat dan fakta berkenaan Jacqueline Victor. Nama sebenarnya ialah Jacqueline, anak perempuan Joshua Tanajraj Victor. Dilahirkan di Setapak, Kuala Lumpur pada 4 Disember 1978. Merupakan anak sulung dari 4 beradik, Jack bukan sahaja penyanyi, malah turut melibatkan diri dalam bidang lakonan. Oops, lupa Miss Kiha nak ingatkan. Jangan lupa like dan subscribe channel Coco Chi tau. Mula aktif dalam industri seni tanah air sejak 20 tahun yang lalu, pada 2002 dengan memperjuangkan lagu bergenre pop, Jack merupakan anak sulung dari 4 adik-beradik dalam keluarga India Kristian. Zaman kanak-kanaknya yang dilalui dengan pelbagai kesukaran, bapanya meninggal dunia ketika dia berusia 9 tahun menyebabkan ibunya melakukan 3 pekerjaan demi menampung keluarga mereka. Ketika berusia 18, Jack mula menyanyi di hotel dan kelab malam untuk menyara hidup dan meringankan beban keluarga. Namanya mula dikenali ramai pada tahun 2004 selepas memenangi pertandingan Malaysian Idol musim pertama selepas menewaskan pencabar terdekat Dina Nazir yang merangkul Naib Johan. Antara lagunya yang popular adalah Sepertiga Milang, Di Bawah Pohon Asmara dan Tiada Lagi Indah. Pada tahun 2011, Jack bersama Ning Baizura dan Sheila Amzah melancarkan album kolaborasi berjudul Tiga Suara yang memuatkan beberapa lagu terkenal seperti Beribu Sesalan, Di Mana-Mana dan Semua Isi Hatimu. Jack menamatkan zaman solonya pada 19 Julai 2014 bersama Shawn Rivera, vokalis kumpulan R&B antarabangsa Exact Yet di sebuah kerja Philadelphia, Amerika Syarikat. Hasil perkahwinan tersebut, mereka dikurniakan 2 cahaya mata iaitu Jonah Josiah Rivera dan Molly Marguerite Rivera. Bagaimanapun, perkahwinan mereka tidak berpanjangan apabila suaminya mengumumkan perceraian mereka pada Januari 2020. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Sumpahan mulut aku.